Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel Siburian. Ini kita masuk lagi ke tutorial chord piano. Dan kali ini teman-teman saya akan mengulik, saya akan berbagi kepada kita semuanya. Judulnya Memilih Untuk Setia. Ini ditulis oleh, dinyanyikan oleh Jason Irwan feat. Verlina Kurniawan. Oke, di Memilih Untuk Setia ini dimainkan dari chord G, teman-teman. Seperti biasa saya memainkannya dari chord C. Oke, di chord-chordnya ada G on F seperti ini, teman-teman ya. G on F. Oke, G on F. Oke, hanya itu chord-chord yang agak berbeda. Oke. Memilih Untuk Setia. Lanjut aja teman-teman ya, kita bahas. Ada saat yang kuhadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Oke, kita bahas teman-teman ya. Di bait pertamanya ada saatnya F yang ku alami, G on F, tak seperti yang E minor aku ingini, D minor ku tetapkan. Saya ulang ya teman-teman ya, saya lebih jelas lagi. A minor, D minor, hati untuk percaya, G, kemudian C. Oke, lanjut ya. F, G on F seperti teman-teman. Ya, E minor, A minor. Minor, G, C. Oke, masuk ke refnya teman-teman ya. Sampai akhir hidupku, ku akan tetap menyembahmu. Bahas ya teman-teman ya, sampai akhir di hidupku. RF tadi ya, sampai akhir di hidupku. G on F, ku kan tetap E minor menyembahmu. A minor, melayanimu. D minor, G, seumur hidupku. C, lanjut. Sampai ku menutup mata. Wow. F, kemudian G on F. Ku tetap mengasihi. E minor, sihimu.
biar kau dapati. D minor. Aku hambamu yang setia. Kita lanjut ya. Ini ada modulasi lagi ya teman-teman ya. Oke, tadi teman-teman kita memainkannya dari chord C ya, chord C. Setelah selesai dari bait pertama, bait yang pertama, kedua, ref. Setelah itu langsung masuk lagi ke awal lagi, tapi itu dimainkan dari chord G teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Udah main dari G. Oke, mohon maaf teman-teman, saya mainkan dari G aja ya. Ada saatnya C yang ku alami. D on C, oke. Kemudian B minor. Tak seperti yang aku B minor. Kemudian E minor. Kemudian A minor. Kemudian G. D. Maaf teman, D. Kemudian G. Saya ulang lagi ya, yang setelah modulasinya. C, C teman-teman. Kemudian D, D on C. Kemudian B minor, B minor. Minor, kemudian A minor, kemudian D, G. C, kemudian D on C. Oke teman-teman, B minor, E minor, teman-teman. Tadi masuk ke G, kemudian ada lagi modulasi ke A lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Dari A, main dari A. B minor, kemudian E. A. Kemudian D.
minor. Setia itu dari teman-temannya. Mudah-mudahan teman-teman, saya yakin teman-teman ada dapat pembelajaran dari video ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Mungkin boleh teman-teman tulis di kolom komentar, mungkin ada yang ingin teman-teman sampaikan teman-teman, atau lagu yang pengen kita kulik yang bisa kita pelajari. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.